Halo semuanya, selamat malam sahabat-sahabat YKAI. Kita berjumpa lagi nih di acara IG Live malam ini. Yang belum join, ayo join. Halo semuanya. Aduh, kalau malam hari ini agak-agak grogi, maafkan ya, ini pertama. Halo, terima kasih udah bergabung semuanya. Selamat malam semuanya. Semoga semua sahabat YKAI di seluruh Indonesia hari ini dalam keadaan baik, sehat, terus semua dalam keadaan yang happy hatinya. Karena malam hari ini intinya kita mau memberikan sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya untuk anak-anak, tapi untuk semua yang terlibat di IG Live malam hari ini, dan bisa menambah pengetahuan terutama untuk goes menggoes. Halo semuanya. Ya, jadi malam hari ini kita acara IG Live kita bertemakan do the right thing. Kenapa kita bikin tema malam hari ini do the right thing? Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang jatuh kemarin tanggal 12 November. Yayasan Kanker Anak Indonesia bersama PT Samala Sehat Bahagia dan juga dengan Yayasan Ayo Bantu Peduli Indonesia bersama 99 Virtual Race, kita mengadakan acara virtual ride goes bersama yang sebenarnya udah dimulai dari tanggal 12 November kemarin dan akan berakhir tanggal 28 November besok hari Minggu ya kalau nggak salah. Jadi kita masih punya waktu 3 hari untuk ayo daftar, download aplikasi 99VR, kemudian kita sama-sama ikut acara virtual race ini. Masih ada waktu 3 hari lagi. Jadi kategori dari virtual race ini adalah 120 km. Tapi jangan takut, itu bisa dicicil selama 3 hari ini. Jadi masih ada waktu 3 hari, cicil aja 40 20 pagi, 20 sore gitu. Jadi pokoknya tujuan kita mengadakan acara virtual ride ini adalah untuk mengajak semua lapisan masyarakat untuk kita bukan hanya sekedar sehat bersama, tapi terutama untuk para pencinta olahraga sepeda ya, kita sehat dan kita peduli kepada anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker gitu. Mereka juga punya semangat yang tinggi buat sembuh, kita support perjuangannya mereka gitu. Jadi malam hari ini ke tema kita do the right thing, kita juga ada narasumber nih malam hari ini yang bisa memberikan masukan-masukan yang luar biasa kenapa acara ini terlaksana. Narasumber kita malam hari ini ada Coach Culture se-Indonesia. Halo, selamat malam untuk Coach Andri Prawata. Terima kasih sudah hadir di acara IG Live malam hari ini. Juga untuk satu lagi dari 99VR, Ko Stevi. Selamat malam Stevi. Oke, sebentar, kita sedang halo Coach Andri. Halo. Kedengeran ya, selamat malam. Kemudian ya, malam juga Ko Stevi dari 99 Virtual Race. Selamat malam, Stevi. Sudah bergabung? Oh, belum. Terus juga ada Kak Agnes dari Ayo Bantu Peduli Indonesia. Selamat malam, Kak Agnes. Sebentar kita menunggu sampai Ko Stevi dan Kak Agnes untuk ikut join ya di kita malam hari ini. Kita malam hari ini ngobrol-ngobrol santai ya, Coach ya. Iya dong. Iya. Kita sekalian mengedukasi nih ya. Kita mengedukasi masyarakat luas. Halo, Stevi. Halo. Hai. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Ini kayaknya lintas kota nih kita nih ya. Iya, indahnya virtual, dimanapun bisa ketemu. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya judulnya ya. Iya, jadi
kita malam hari ini acara Do the Right Thing IG Live malam hari ini disponsori oleh Sue Ora Jamu. Terima kasih nih Sue Ora Jamu udah nyediain tempat yang cozy banget malam hari ini dengan wifi yang super kenceng, dengan minuman-minuman sehatnya. Dan juga kita disponsori oleh 99 Virtual Race. Thank you Kos TV. Thank you. Sama-sama. Supportnya gak sempat ngobrol-ngobrol aja loh, ada bagi-bagi hampers kita, ada dari Kue Ora Jamu, kemudian kita juga akan ada hadiah dari 99 Virtual Race, dan juga ada hadiah giveaway, kita dapat earset. Siapa yang bisa ikut, ini syaratnya sangat gampang, mudah banget untuk sahabat-sahabat GKI. Syaratnya hanya follow akun-akun yang saya sebutin sekarang ya. Pertama, Instagramnya Sue Ora Jamu, @SueOraJamu28. Aku ulang ya, SueOraJamu28. Ya, follow. Kemudian Instagram Yayasan Kanker Anak Indonesia. Follow ya. Bantu Peduli Indonesia atau Bantu Indonesia. Bantu Indonesia. Kemudian 99virtualx@99virtualx.com. Follow akun Coach Andi Prawata. Andi Prawata ya. Di follow ya semuanya, persiapkan ke papan untuk dapat kue. Ikut dari WhatsApp dan juga untuk kita mensupport anak-anak dengan kanker yang sedang berjuang ini, kita mengajak semua lapisan masyarakat untuk berbagi kasih anak kita, berdonasi dengan cara mentransfer tunai ke, ada nanti di link bio dari Instagram Yayasan Kanker Anak Indonesia ya untuk nomor rekeningnya. Kemudian juga bisa berdonasi dalam bentuk non-tunai seperti kayak masker, pampers, vitamin-vitamin, atau perlengkapan-perlengkapan sekolah. Karena memang Yayasan Kanker Anak Indonesia ini membantu mensupport anak-anak dari keluarga. Sahabat-sahabat YKAI juga silakan memfollow sosmed YKAI di Instagramnya @kankeranakindonesia, YouTube-nya juga ada Yayasan Kanker Anak Indonesia, TikTok-nya juga ada @yayasankankeranakin1, Spotify-nya di YKAI Podcast, Twitter @kankeranakindo1, dan Facebook-nya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Sorry. Napas dulu. terima kasih semuanya. Coach Andri, terima kasih Coach Devi, terima kasih Agnes. Kita sekarang mungkin mulai ya ngobrol-ngobrol santai kita ya malam hari ini. Terus kalau nanti aku ngobrol ada yang kira-kira mau ditambahin, monggo ya, silakan aja ya. Juga untuk para sahabat-sahabat DKI yang ikut IG Live ini, kalau ada yang mau ditanyain, diketik aja, nanti kita pasti akan jawab. Nah, kita mulai dari Coach Devi dulu kali ya. Kita mulai dari Race ya. Yep. Ujian nih, kita ujian. Tanyanya. Biasanya kelar dulu deg-degannya ya. Ayo, selesai lah. Selesai, kita kumpulkan. Keringet dingin ini. Jadi kita pengen tahu Denny, dari 99VR ini sebenarnya event Do the Right Thing ini tuh tujuannya apa gitu? Kenapa dibuat event Do the Right Thing ini gitu? Gimana tuh? Oke. Okay. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ada Coach Andri, ada Kana, ada Akhna. Selamat malam semua. Oke. Okay. Jadi Do the Right Thing memang kami bikin kolaborasi bareng ya. Dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia, disupport juga dengan Ayo Bantu. Jadi kami ingin mengajak semua masyarakat Indonesia, terutama teman-teman kita yang penggiat GOES nih,
yang suka cycling, para cyclist semua bisa join di eventnya kita Do The Right Thing, di mana kita punya misi yang keren banget. Jadi kita support untuk anak-anak, adik-adik kita yang menderita kanker. Jadi selain kita dapat sehatnya, kita juga ada sisi sosial yang bisa membantu mereka, terutama dalam hal ini ya. Kadang support kan nggak harus materi ya, tapi dengan kita kemarin bikin event, kita bisa goes bareng, itu senang banget. Jadi tujuan utamanya adalah, yuk kita bareng-bareng support Yayasan Kanker Anak Indonesia. Iya benar-benar ya. Jadi kita mensupportnya justru dalam bentuk ini ya, Prof. Devi, olahraga ya, juga bisa. Betul. Dalam apa aja, itu salah satu komunitas-komunitas olahraga itu kan, apalagi di masa sekarang kita bilangnya masa pandemi ya, itu kayak kita hidup sehat, semakin sering berolahraga semakin bagus ya. Betul, karena juga yang saya tahu kan sebenarnya apa ya, penyembuhan dari dalam itu kan dari sisi pikiran sama kesehatan kita ya sebenarnya. Apalagi kita yang masih sehat, itu lebih tidak mudah terkena virus atau lebih menambah imun kalau kita menjaga kesehatan kita. Jadi itu yang mau kita sampaikan ke teman-teman semua. Iya, dan tidak terbatas harus olahraga tuh offline ya. Tanya maksudnya nggak harus kita ngelakuin kegiatannya di luar ya. Apalagi masa pandemi ini kan olahraga lebih disarankan gitu, tapi ya lebih disarankan untuk di dalam rumah atau offline gitu ya. Jadi betul. Aplikasi 99 VR ini bisa, bagaimana caranya buat ikutan acara olahraga lewat 99 VR? Ya, jadi dengan 99 VR ini kami sedikit apa ya, membuka batas-batas dari teman-teman semua. Misalkan kalau kita join race harus kumpul ke satu titik, harus kerumunan dan sebagainya. Tetapi dengan sistem virtual ini, teman-teman boleh join dari lokasinya masing-masing dimanapun berada, Indonesia ujung ke ujung atau bahkan di luar negeri, itu bisa banget. Jadi teman-teman bisa ngelakuinya di lokasi masing-masing, mau indoor juga boleh karena kita bahasnya sepeda, mungkin di atas trainer yang punya Swift, yang punya sepeda statis, itu possible banget. Tetapi yang bisa keluar juga lebih enak goes di jalan, atau mungkin yang beberapa gym udah dibuka juga boleh goesnya di dalam gym selama kita semua masih protokol kesehatan. Jadi bisa dibilang nggak ada alasan ya untuk kita nggak join, karena ya balik lagi kita lihat dari sisi benefit buat kita sendiri, di mana kalau kita olahraga pasti dapat kesehatan, dan dengan di event ini nggak cuma diri kita sendiri, justru bisa membantu adik-adik kita, itu yang luar biasa. Ya benar, Mensana in corpore sano ya judulnya ya. Iya, yang artinya adalah di sana ada apa? Di dalam di sana senang, di sana senang. Gila, titik-titik di bawah itu. Ngaco ini, ngaco. Nah, untuk acara tadi ya, sorry, suaranya baru hilang ya. 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 Suaranya ya, sorry. Kalau sekarang? Sip. Udah. Oke ya. Ya, jadi untuk ikut acara event Do The Right Thing ini nih, untuk mau daftarnya gimana ya? Apa kan kita masih punya waktu 3 hari, jadi masih bisa dong daftar gitu kan? Belum betul. Tutup. Ya, di sini kabar baiknya juga buat teman-teman yang sekarang join live, yang masih belum daftar dan pengen merasain serunya, bisa support adik-adik kita. Kalian bisa download aja aplikasinya 99 Fituaris, itu tersedia di Play Store dan di App Store. Tinggal download, daftar biasa, kemudian pilih eventnya kita di Do The Right Thing, kemudian join seperti biasa. Jadi kurang lebih sama marketplace, tinggal kalian isi atau kalian pilih kategori, kemudian alamat, payment. Kalau yang biasa shopping, apalagi pandemi kan ya, nah itu harusnya kurang lebih akan sama shopping di 99 VR. Mudah ya, pokoknya gampang ya. Gampang banget. Ya. Pino kayak saya pasti gampang juga ya ikutnya ya. Bocorannya malah udah finish nih. Mana? Saking kegampangan sampai mau daftar lagi. Saya boleh nggak ya daftar dua kali nih? Udah gampang, finish lagi. Biar dapat dua medali maksudnya. Ya. Luar biasa. Anak-anak yang
Soalnya kan waktu kita kick off itu tanggal berapa ya, Nes? Tanggal 13? 12. Kita kick off itu, aduh, semangatnya anak-anak itu senang banget. Kita ya, pada senang banget. Senang banget ya. Terus kita juga terima kasih nih buat sama Polygon karena pada tanggal 12 itu kita sponsori agak buat luar biasa. Jadi kalau kita ikut nih event ini ya, sebenarnya dengan kita bayar itu kita dapat apa aja ya? Oke. Ya, yang pasti teman-teman kalau finish akan mendapatkan medal. Medalnya seru banget, ada gambar-gambar panda gitu, identik dengan adik-adik kita. Ya, kemudian teman-teman juga bisa menambahkan atau add-on untuk cycling jersey. Kemudian kita juga punya speaker. Biasanya tuh ya, kadang kalau kita goes di mana, di dekat Monas, di mana Bundaran HI itu kadang ada yang goes dengan speakernya kenceng banget. Kemudian saya lihat dia bawa speaker. Nah itu kita ada add-onnya juga di support dari IMS. Nah teman-teman bisa bisa pilih itu. Keren dan banget. kalau finish kalian bisa dapat medalnya. Wah, apalagi yang sering goes di pick 2 itu sering ya coach kita lewat. Wah. Benar. Serasa kadang di Korea aja, boleh request nggak ya gitu ya? Korea. Goesnya bareng. Iya. Nah jadi kalau misalkan kita mau kan kita goes nih, misalkan ya kan kita pakai ini kan, misalnya pakai alat mungkin dari Garmin, atau dari handphone gitu ya. Itu ya. Untuk sinkronisnya ke aplikasi gimana ya coach? Ya. Jadi benar, untuk memvalidasi atau supaya kita tahu bahwa teman-teman beneran goes ya, karena ini multiple bisa dicicil sepanjang 120 kilo. Jadi teman-teman harus pakai tracker nih. Kalau yang outdoor bisa pakai GPS tracker, bisa dari smartwatch, mau Apple iWatch, Samsung Gear, Mi Band dan semuanya selama ada tracker distance dan durasi itu bisa dipakai. Atau kalau nggak punya, bisa pakai smartwatch, kan kita pasti punya smartwatch nih. Tinggal install aja aplikasi namanya Strava dan itu gratis. Kalian bisa pakai untuk ngukur jarak yang udah kalian tempuh. Itu gratis, tersedia semua di App Store dan Play Store. Atau mungkin kalau yang indoor di gym, di trainer kan sepeda statis atau trainernya biasanya juga ada distance-nya tuh. Itu boleh tinggal difoto aja. Jadi gampang banget apapun selama bisa menunjukkan jarak dan durasi itu bisa disubmit. Oke. Terus kalau misalnya nih kelupaan nih, kadang-kadang saya pernah nih ngalamin hari ini goes terus kelupaan. Nah, baru mau submit besoknya nggak apa-apa ya? Bisa ya? Boleh, selama rentang periodenya kita masih aktivitasnya di dalam periode itu. Jadi kalau acaranya kita di do the right thing itu kita mulai 12 November kemarin sampai entar di minggu ini di 28 November. Jadi boleh kalau lupa di submit. Oke. Thank you banget Coach TV buat informasinya. Sama-sama. Ya, jadi ayo sekali lagi aku mengajak kita semua, mengajak sahabat-sahabat KAI, ajak teman-temannya juga yang hadir di sini yang ikut join IG kita, ajak teman-temannya, ajak saudaranya, ajak semuanya untuk ikut acara Goes Virtual Ride bersama YKAI Do the Right Thing. Kita lanjut ngobrol dengan Coach Andri nih. Halo. Halo Kak. Halo Coach Andri. Ya, kita ngobrol-ngobrol nih. Kalau dari sisi pelatihan ya, dari sisi kita sebagai goeser gitu, kita mau memulai goes nih sebenarnya sebelum kita goes nih kayak kemarin kan kita ada stretching dulu tuh pas acara kick off. Nah, sebenarnya apa kita lakukan sebelum kita goes supaya kita goesnya enak? Ya, biasanya kita pakai pemanasan dulu tentunya. Karena prinsip latihan itu kan ada tiga tahapan, ya kan? Ada pemanasan, ada latihan inti, dan ada cooling down ataupun pendinginan. Nah, buat teman-teman goeser yang mau mulai langsung 120 kilo, mungkin
tidak bisa kan. Dan kebetulan kita kan acaranya dicicil, itu sangat mudah sekali ya. Kalau hariannya di Jakarta itu 30 kilo aja udah bagus ya. Kalau untuk pemula 20 sampai 30 kilo aja udah bagus. Jadi selang seminggu sebetulnya udah tuntas sih. Dan tidak merasa apa ya, tidak merasa terlalu capek lah untuk teman-teman yang baru-baru. Tapi kalau buat Kak Hana, ya itulah benar kata Kak Steve, udah selesai. Terus 20. Dan mau nambah lagi, Coach. Jangan salah. Iya. Iya, iya. Bu Agnes, marang deh. Paling nggak juga bisa, teman-teman, 120 nggak ngeri-ngeri amat sih. Kita merasa ter-challenge, tetapi double. Jadi itu possible kita lakuin. Double. Benar. Iya. Apalagi kalau buat yang mama jauh, makin terbang kalori. Iya. Ya. Kalau makin panas, bakal kalori banyak. Iya benar. Jadi kan kalau 120 kg itu sebenarnya kan mau langsung 120 itu udah masuk ke kategori Grand Fondo ya. Iya. Iya, jadi benar. Nah, teman-teman nih sekarang lebih apa ya? Lebih lagi tren nih. Jadi kalau kita udah menempuh jarak 100 kilo ataupun fondo itu, Grand Fondo itu, jadi punya kebanggaan buat teman-teman Goeser yang sekarang-sekarang nih. Jadi kalau ditanya sama temennya, iya benar-benar. Jadi kalau buat ditanya sama teman-temannya, udah pernah Grand Fondo belum? Tapi buat teman-teman yang di luar Goeser, yang buat gue apa sih Grand Fondo gitu kan. Yeah. Seperti itu. Jadi Grand Fondo itu apa? Iya, jadi Grand Fondo itu kalau teman-teman Goeser tuh biasanya 100 kilo. Dan ini kan acara di 120 sebetulnya udah bisa dikatakan lebih lah ya. Seperti itu. Yeah. Okay. Asupan-asupan nutrisi yang sebaiknya kita konsum ya. Baik. Oh iya, benar. Ya. Jadi Grand Fondo itu, ya, jadi Grand Fondo itu kan sebetulnya dengan jaraknya jauh ya. Dan kebetulan kita ini kan tidak berhubungan dengan kecepatan dan buru-buru sampai lah gitu ya. Jadi kita yang penting menempuh jarak yang jauh buat teman-teman Goeser yang akan gue sejauh itu lebih baik makan yang mengandung banyak karbohidrat, karena karbohidrat itu sendiri adalah yang akan diproses pertama kali pada saat kita berolahraga, terutama untuk yang jarak jauh. Jadi untuk kita harus makan yang banyak ya, satu malam sebelumnya gitu ya. Jadi bukan makan yang banyak, bukan banyak yang sebanyak-banyaknya sih. Kasih padat. Yeah. Dua porsi gitu ya, Coach. Salah ya, Coach. Kebanyakan besok pagi enggak bangun, enggak goes jadinya. Yeah. Oh iya, jadinya ketiduran gitu. Ya, kenyangan. Ya. Yeah. Memang tadi kan sebetulnya karbohidrat itu sendiri kan yang kita kenal kan mungkin nasi aja. Tapi sebetulnya di luar nasi pun banyak ya. Singkong, ubi, kentang, itu pun termasuk karbohidrat. Jadi buat teman-teman Goeser, tidak hanya makan nasi yang kayak nasi padang banyak gitu. Tidak perlu. Ya, tapi kalau panik berapa jarak waktu nggak sebelum kita melakukan olahraga sepeda ini? Oh iya, jadi ada jarak. Sebelum kita memulai kan pastinya tidak mungkin kita 5 menit menjelang olahraga langsung makan yang banyak banget, nggak mungkin sih. Tapi idealnya biasanya bisa satu sampai 1,5 jam yang lebih amannya. Biar badan ini ataupun pada saat pemprosesannya sudah menjadi dan siap untuk dipakai seperti itu. Apa aja tuh, Coach? Air putih atau isotonik atau mungkin energi gel gitu ya, Coach ya? Itu untuk cairannya mungkin ya. Jadi ya itu pun harus dibawa buat teman-teman Goeser.
tidak hanya air putih ya, bisa dibantu dengan elektrolit seperti ya banyaklah mereknya ya. Seperti itu. Kalau kan untuk sebelum kita goes apa? Kalau saya kan biasa tuh makan telur gitu ya, coach. Bener nggak tuh ya? Boleh, sebetulnya boleh aja makan telur. Itu kan jumlah kalorinya juga lumayan ya, dan telur itu lumayan praktis ya. Itu kandungannya, tapi telur itu adalah protein. Sedangkan kebutuhan kita pada saat mau long ride itu sebetulnya karbohidrat. Jadi bisa makan roti gandum ataupun roti sobek gitu ya. Itu juga lebih praktis. Dan banyak roti-roti yang punya rasa-rasa, jadi kita nggak hanya roti tawar aja gitu. Oh iya, biar perutnya jadi kayak roti sobek gitu ya, Coach. Harapannya. Tanya nih, Coach. Pemanasan untuk belum goes, itu apa, Coach? Pemanasan sebelum goes ya? Kalau pemanasan sebelum goes itu, jadi ada di luar sepeda, ada pada saat kita naik sepedanya itu sendiri. Kalau di luar sepeda ya kita bisa mungkin lari-lari kecil, terus kita bisa stretching-stretching juga dari mulai upper body-nya sampai ke lower body-nya. Kalau pada saat pemanasan di sepedanya, terus kita harus pakai menggunakan gear yang ringan terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman goeser, jangan pada saat kita sudah loading ya, loading misalkan di PS ataupun di tempat titik kumpul yang biasa kita kumpul, itu jangan langsung menggunakan gear yang berat ataupun yang besar gitu. Kasian kan, tubuh kita kan butuh adaptasi ya, tidak bisa langsung. Ingat yang tadi, tahapan latihan yang tadi, ada pemanasan, ada latihan inti, dan ada pendinginan ataupun cooling down. Ya. Jadi kalau pesan dari coach apa nih supaya mengajak masyarakat untuk ikutan event Do The Writing ini? Oke, jadi teman-teman gue share sekarang kan memang terkenalnya ataupun lagi hitsnya nih ya gue share dan lari ya. Jadi kalau sejauh ini angkatan pandemi sebetulnya lebih banyak ke goeser. Buat teman-teman goeser yang udah mulai suka dan rutin ya dengan olahraga sepeda, ya memang kan itu baik untuk diri kita. Dan sekarang kita sekarang kita bikin acara ataupun event yang berguna bukan untuk diri kita aja tapi untuk orang lain. Jadi buat teman-teman goeser yang baru-baru dan yang sudah lama dan goeser sejati, harus ikut acara ini, acara yang dibuat untuk teman-teman kita, untuk adik-adik kita yang bernaung di Yayasan Anak Kanker Indonesia. Gitu. Ya, harus ikut. Harus ikut. Wah. Harus. Terus ya, ya aduh. Seneng banget ya kita malam hari ini dapet ilmu yang luar biasa ya dari Coach Andri. Kalau masih banyak pertanyaan, maaf nih nggak belum bisa kita jawab satu-satu karena banyak sekali pertanyaan. Mungkin nanti bisa DM langsung ke Coach Andri. Siap. Ya Coach. Iya. Wow. Oke, kita lanjut. Ngobrol-ngobrol dengan sosok Kak Agnes yang luar biasa, yang benar-benar punya yang luar biasa, menginspirasi dari kita banyak ya, banyak membantu orang dengan ayo bantu peduli Indonesia. Jadi benar-benar dengan keadaan sekarang kita mencoba mereach banyak jiwa ya Kak Agnes ya, anak-anak, orang-orang di pelosok Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Ya. Untuk bukan hanya kita sekedar berdonasi, tapi juga kita kalau kita membantu orang itu ada suatu kebahagiaan tersendiri ya.
di kita ya. Kita bisa jadi sesuatu yang baik, berguna gitu, menjadi berkat buat orang banyak, itu ya Agnes ya. Betul. Amin. Amin. Jadi kenapa nih dari Yo Bantu Peduli Indonesia tuh kali ini kampanyenya tuh digabungkan dengan event Goes tuh kenapa, Agnes? Iya, karena dari Ayo Bantu itu percaya dengan kekuatan komunitas nih, apalagi pesepeda ya, pasti pesepeda itu kan banyak banget komunitasnya, banyak banget nama-nama cycling club di Jakarta terutama ya, gak cuma di Jakarta sih, di seluruh Indonesia saya percaya ada ratusan cycling club di sana yang teman-teman cycling club sendiri itu juga sangat solid. Nah, di sini saya percaya dengan kekuatan kita dari komunitas ke komunitas yang lain, terkumpul se-Indonesia, maka campaign dan isu yang kita angkat itu akan semakin mudah tersebar gitu loh. Jadi awareness-nya juga dapat, terus donasinya juga mudah-mudahan teman-teman semua mau peduli. Yuk kita bareng-bareng, rajut tangan bareng-bareng kebaikan buat anak-anak di KAI. Nah, jadi ya itu benar tadi, seperti yang disampaikan pertama kali, nggak cuma dapat sehatnya ya, apalagi lagi ngetren, tren yang bagus, tren sepedaan, nggak cuma dapat sehatnya, kita juga bareng-bareng berdonasi, berbagi kebaikan juga untuk anak-anak kita ini. Ya benar-benar, kita sehat jasmani rohani ya, jadi ya, kita semua. Yes. Ya. Ya, benar-benar. Nah, kalau misalkan, misalkan nih, Kak Agnes, kita nggak sempet ikutan event ini gitu ya, apa tapi tetap bisa ngasih nggak ya? Bisa banget tapi mestinya belum terlambat. Teman-teman yang masih mau daftar di event di 99PR, silahkan download di App Store dan Google Play, Play Store atau App Store ya, sorry maaf. Ketawa nggak cek. Masih bisa daftar karena diperpanjang. Jadi teman-teman ayo segera download nih aplikasi 99PR, kemudian daftar kalau memang tidak memungkinkan ikutan event Goes. Masih bisa berdonasi, masih bisa berbuat kebaikan. Silahkan kunjungi website di www.ayobantu.com/senyumsehatanakindonesia. Nah, di situ teman-teman bisa berdonasi, juga bisa jadi fundraiser. Wow, iya. Bagus banget ya. Jadi selain ikutan event ini dan berdonasi, sebenarnya ada cara lain nggak sih untuk kita membantu gitu? Kita membantu orang-orang di sekeliling kita yang perlu support dari kita semua, terutama anak-anak dengan kanker. Ya, tadi jadi fundraiser, gampang banget caranya. Tadi kan langsung datang ke campaign-nya di Ayo Bantu, www.ayobantu.com/senyumsehatanakindonesia. Kemudian scroll ke bawah, di kanan bawah itu ada gabung jadi fundraiser. Gabung sekarang, klik isi-isi datanya. Kemudian teman-teman udah jadi campaigner atau fundraiser dan punya link untuk bisa disebarkan ke keluarga, ke teman-teman, ke grup WhatsApp, ke apa namanya, cycling club atau komunitas yang lain ya. Komunitas kan sekarang banyak, gak cuma sepeda aja, entah itu lari, entah itu komunitas membaca buku barangkali. Itu teman-teman bisa jadi fundraiser di ayobantu.com. jadi tunggu apa lagi, langsung kunjungin www.ayobantu.com/senyumsehatanakindonesia. Okay. Nah, di Instagramnya ada ya, nanti linknya ya bisa dilihat ya kita kalau ya. Kalau boleh tahu ada aplikasinya nggak sih, udah ada aplikasinya belum nih Bantu? Belum ada, saat ini sih kami masih menggunakan website biasa. Oke, sip kalau gitu. Jadi dengan Ayo Bantu kita kembalikan senyum anak sehat Indonesia bersama-sama. Ayo semua sahabat-sahabat YKAI yang baru join ke acara IG Live ini, sekali lagi ajak teman-temannya, ajak saudara-saudaranya, keluarganya, komunitasnya, untuk kita bersama-sama bergandengan tangan gitu ya. Jadi kita kan sebentar lagi nih mau mau kasih giveaway ya, kasih giveaway untuk
Yang ditunggu-tunggu oleh 2 juta viewer malam ini. Iya. 2.900.000 3 juta viewer. Iya. Turun. Tanggung banget gua. Pasti ya berapa? Ya, jadi kalau misalkan kita mau ada pertanyaan ya, ini ya untuk pertanyaan sebelum kita masuk ke pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh para pemirsa, kita mau jelasin sedikit nih teman-teman sahabat-sahabat YKAI tentang suwe ora jamu. Kayaknya jamu itu udah turun temurun ya dari zaman nenek-nenek. Rempah-rempah Indonesia ya, dan jamu itu udah kayaknya sesuatu yang apa yang memang harus kita konsum ya, karena sehatnya udah pasti bagus banget ya. Jadi suwe ora jamu ini berdiri pada tanggal 25 Februari dari tahun 2013. Udah lama ya. Dan ini kayak sepertinya udah resep turun-temurun. Jadi yang dibuat oleh suwe ora jamu ini ada jamu production, dan mereka itu tidak hanya sekedar memproduksi jamu ya, mereka ternyata memblend sendiri setiap rempah-rempah yang terkandung dalam minuman herbal sehat ini gitu ya. Jadi mereka memblend sendiri, jadi semuanya racikan sendiri, nggak beli jadi istilahnya ya, nggak beli bubuk jadi, mereka memblend sendiri. Dan mereka sudah punya beberapa toko ya, jamu suwe ora jamu ini ya, pada saat ini ada di M Block. Kalau misalnya sahabat-sahabat YKAI mau datang, silakan, ini tempatnya enak banget ya. Aku kasih tour, kasih lihat sebentar ya tempatnya, ya bagus gitu ya, terus tenang gitu, jadi bisa nongkrong gitu ya sembari minum jamu. Kita harus menggalakkan nih trending anak-anak muda, kita nongkrong sambil minum jamu gitu. Iya. Kayaknya cocok juga buat recovery kayaknya ya coach ya. Oh iya benar. Oh, iya dong. Benar. Ya sekarang ini aku malam-malam gini minumnya wedang jahe. Ya cocok kayaknya. Ya. Enak banget. Iya, dari tadi kita di Semarang hujan terus nih. Iya, aduh. Hujan terus. Wah, ini kalau wedang jahe cocok nih ya buat ngangetin badan. Cocok. Ya. Musim hujan. Ada bagaimana? Oh iya, ada Rosella. Rosella tuh teh ya, teh juga ya. Mereka ngeracik sendiri juga. Jadi dan yang paling jadi populer, alami ya. Oh, yang paling populer tuh biasanya kunyit asem. Ya, asem itu kunyit. Wanita-wanita pasti minum ini tiap bulan. Bagus banget. Ya. Dan teenager tuh udah minum kunyit asem. Gitu. Iya, iya. Sekarang pun kalau sekarang masih teenager juga, Han. Masih. Masih teenager. Sama teenager lah. Iya. Balik dengan wedang jahe yang saya minum ya. Jadi suwe ora jamu ini bisa tolong sahabat-sahabat YKAI di follow ya akunnya ya. Tadi saya sebutkan sudah di suwe ora jamu, suwe ora jamu 28. Nah, aku ulang ya, suwe ora jamu 28. Di follow supaya bisa tahu produk-produk apa aja yang dibuat oleh suwe ora jamu, juga supaya tahu khasiat-khasiat jamu yang sekarang tuh ada di Indonesia apa aja sih. Kadang kan kita ditawarin minum jamu tapi kita nggak tahu ya khasiatnya apa sebenarnya gitu kan, kandungannya beneran apa enggak nih gitu. Jadi ayo untuk nambah pengetahuan kita supaya lebih sehat, di follow akun suwe ora jamu 28. Oke. Pakai nada kak, pakai nada suwe ora jamu. Jadi nyanyi. Nih aku tadi. Iya. Iya harus pakai nada. Harus pakai nada ya. Dapat hampers nih.
hampers, ada 3 hampers dari Sue Ora Jamu. Wow. Wow. Wih, nah, keren. Aku boleh ikutan enggak? Enggak bisa nih ya. Oh, kamu enggak, nanti bener. Kan 3 kan ya? 1 1 1. Oh iya, aku 2 3. Oke. Terima kasih. Just tip kok, ada just tip ke Semarang dan ke Bali. Iya. Yeah. Sekarang kita jadi jangan lupa nih, sebentar lagi kan giveaway mau dikasih nih. Syaratnya coba aku ulang lagi supaya semua pada follow saat ini juga. Setelah follow akun Sue Ora Jamu 28, follow Yayasan Kanker Anak Indonesia @kankeranakindonesia. Kemudian follow Ayo Bantu Peduli Indonesia di @ayobantuindonesia. Dan 99 Virtual Race, follow @99virtualrace.id. Oke. Dan Coach Andri, jangan lupa follow Coach Andri @andriprawata. Apalagi yang mau DM aku nih, mau tanya nih. Iya. Iya, benar. Banyak ilmunya nih. Belajar dari bulan Mei, ilmunya udah langsung kayaknya Shaolin gitu. Wow, luar biasa. Cum laude ini ya, Coach ya. Belum, masih panjang perjalanan. Waduh. Ya. Giveaway di Irset gitu. Wow, oke. Okay. Saat ini kan pasti butuh banget ya Irset ya. Iya, buat olahraga. Jadi kita nggak perlu ribet sama ke handphone kita ya. Langsung Bluetooth ini. Dan kita dapat yang bisa jawab pertanyaan nanti juga dapat 1 slot free. Wah. Untuk 99 Virtual Race Goes Do The Right Thing. Ayo. Kayaknya kita tambahin deh. Pak, enggak cuma 1, kita kasih 3 malam hari ini. Wow. Ya, dapat 3. Waduh. Wow, ini baik banget nih. Aduh, dapat surprise nih kita nih. Ini rezeki. Tahu gitu kan aku enggak daftar dulu kok. Ah. Sebenarnya ya, tapi udah terlambat. Gitu ya. Mungkin saya tambahin sedikit juga dari teman-teman bahwa di uang pendaftaran atau bahkan nanti subscribe sebenarnya itu sudah termasuk donasi ya. Jadi harga tidak kita naikkan, tetapi justru sudah include donasi. Jadi dengan kita join aja, kita otomatis berdonasi. Ya. Jadi ya itu ya, jasmani dan rohani kita ya terisi semua ya. Dan rohani, luar biasa. Thank you banget ini Ko Stevi buat surprise-nya yang nyenengin banget dengernya. Aduh, thank you banget. Dan untuk 2 pemenang slot 99, 3 ya berarti ya. Oh, okay. Jadi untuk 2 pemenang slot 99 VIP, pertanyaannya dari Stevi ya nanti ya, yang memberikan kepada para pemirsa ya pertanyaannya. Oh gitu. Ya. Oh, oke, okay. Boleh. 2 dulu ya berarti yang nanti saya siapin ya. Ya, dua pertanyaan. Dan ini berlaku cuman free slot di event ini ya, Bana. Jadi untuk yang teman-teman belum join nih, malam hari ini bisa langsung daftar, nanti kita kasih voucher code-nya. Gratis. Okay, dan ini yang bisa menjawab pertanyaan malam ini ya, bukan pertanyaan besok. Kalau besok voucher makan dong kita. Oke, aku jawab besok aja kalau gitu kok. Ya, kita mulai pertanyaannya. Nomor 1 untuk slot ya, ini untuk giveaway 1 slot acara 99 Virtual Race Do The Right Thing. Pertanyaannya adalah, berapa jarak tempuh multiple ride pada event Do The Right Thing ini? Saya ulang ya. Aku ulang ya. Berapa jarak tempuh multiple ride pada event Do The Right Thing kali ini? Oke, kita tunggu nih jawabannya. Ini jawabannya langsung. Tuh, alasku ada yang jawab tuh. Oh, ada yang jawab. Ada nih. Cepet banget ya, ini gimana nih? Saya agak gaptek melihatnya. Apakah bisa dibantu? Ya, dari Karlina.
Ya, pastikan semua yang tadi jawab 120 km udah follow akun-akun yang aku sebutin tadi ya. Suwe Ora Jamu, Anak Kanker Indonesia, Ayo Bantu Peduli Indonesia, 99PR, dan Andri Perawatan. Oke, terima kasih. Nanti jawabannya akan dicek oleh Mimin kita. Sekarang pertanyaan nomor 2. Oke, hadiahnya. Oke, hadiahnya earset, handsfree. Ini ya, untuk pertanyaan nomor 2, disimak ya. Semua jeng 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 jeng. Oke, pertanyaannya, apa yang menjadi tema virtual ride? Tadi aku udah sebutin tuh, lagi nanya nomor 1 ya. Apa yang menjadi tema virtual ride sekaligus menjadi tema IG live kita malam ini? Ya, aku ulang ya. Apa yang menjadi tema virtual ride sekaligus menjadi tema IG live kita malam ini? Oke, okay. Aduh, udah dijawab langsung. Jeder, 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 jeder. Zoanes. Oke. Okay. Nanti pemenang-pemenangnya aku sebutin setelah selesai kira-kira 5 menit sebelum IG live kita berakhir ya. Wah, yang jawab 3 juta pemirsa. Nah, banyak sekali. Luar biasa loh, pintar-pintar loh pemirsa kita malam ini loh. Susah nyimak tuh pada pertanyaannya. Aduh, nyimak semuanya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Dengan giveaway satu hamper sisi 3. Oke, satu-satu. Oke. Rosella ya. Ini nomor 3 pertanyaannya, aduh gampang sekali. Siapakah yang menjadi sponsor IG live malam ini? Siapa yang menjadi sponsor IG live malam ini? Oke. Jawabannya adalah jeng 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 jeng. Waduh, Suwones lagi. Kemudian ya jawabannya oke. Ganti. Oke, karena sudah menjawab. Ya. Oke, ada ya, kita ada banyak sekali yang jawab dua kali. Oh, boleh jawab dua kali kah? Jawab sih nggak apa-apa, tapi mungkin hadiahnya nggak dua kali ya. Oke, sudah banyak yang jawab. Jadi kita sekarang maju ke pertanyaan nomor 4. Oh, Natasha Mahidi, saya dua kali juga. Kalau bisa 20 kali. Pertanyaannya berapa? Minum jam dulu. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. The last but not the least ya. Oh, masih ada dua lagi. Oh ya, betul. Nanti dari Kostevi ya. Ini pertanyaan yang nomor 4. Oke. Nyimak ya semuanya. Siapa saja yang bekerja sama dengan YKAI? Siapa aja nih yang bekerja sama dengan YKAI dalam mengadakan event Do the Right Thing? Siapa aja yang bekerja sama dengan YKAI dalam mengadakan event Do the Right Thing? Waduh. Oke. Okay. Wah. Waduh, Mbak Karlina jawab luar biasa. Oke. Okay. Sekarang lagi siapa saja yang bekerja sama? Okay. Ini kayaknya orang dalam deh nih. Sekarang tinggal dua lagi nih. Oke, okay, dari Kostivi. Bagi-bagi kali ya. Mungkin satunya dari Agnes atau Coach Andri boleh kasih pertanyaan juga. Oke. Okay. Jadi biar dipikirin. Aku yang berikutnya ya, satu. Nah, ntar dari Ayo Bantu atau Coach Andri boleh. Dari aku, okay. Yang susah deh. Oh, wow. Biasanya kasih yang gampang ya. Gak apa-apa, saya ini pada pinter-pinter. Tadi sempat aku mention kalau misalkan join dan finish kan akan dapat medal tuh ya, medal finisher. Nah, medal kali ini kan cute. Nah, ada gambar apa di dalam medalnya? Nah, oh. Yo. Keren. Nyimak gak tadi?
Ada gambar apa ya? Gambar apa ya? Kali ini belum gambar jamu sih coach. Mungkin next event kita bikin gambar jamu ya. Setuju. Tiba-tiba gambar ini, jahe. Ya, sekaligus nyenggol suara jamu maksudnya. Yuk bikin event yuk. Betul. Okay. Ada yang tahu gambar apa? Saya kayaknya lagi komennya udah nggak update, jadi nggak bisa ngelihat. Ya, nanti gambarnya itu bisa dilihat sebenarnya di flyer-flyer yang sudah ditaruh di Ayo Bantu Peduli Indonesia dan 99PR dan juga Yayasan Kanker Anak Indonesia dan Andri Prawata. Itu bisa dilihat di flyer-flyernya. Dikasih bocoran nih sama host. Oke. Kita masih belum ada yang bisa jawab ya? Ada tuh gambar panda. Nah, akhirnya. Oh, udah ya. Wah, ini matanya ada ya. Ada ya. Oke. Okay. Yang benar gambar panda ya. Jadi ini kalau sesio. Nah, ini ada gambar pandanya ini. Tadi yang jawab. Oke. Okay. Oke, nanti kita cek lagi ya, soalnya matanya agak kurang terlihat. Oke, pertanyaan selanjutnya oleh siapa nih? Kak Agnes ya? Oh, saya. Aduh, tanya apa ya? yang sulit aja deh, yang sulit banget. Oke, kalau mau ikut event Do The Right Thing ini, kalian harus punya aplikasi apa namanya? Daftarnya di mana? Harus download aplikasi apa? Ya, harus download aplikasi apa nih kalau kita mau daftar? Aduh, rasanya mau jawab deh. Ya, udah jawab tuh. Tuh, udah ada yang jawab tuh, 99PR. Yeay. Ya. Jawabannya ada yang lengkap tuh, 99virtualrace.id. Terima kasih, Nes. Oke, sekarang thank you. Yang terakhir oleh Coach Andri. Coach. Ya, boleh. Pertanyaannya malah ini jadi guru semua nih kita. Ngasih pertanyaan soal. Pertanyaannya tadi kalau simak, tahapan latihan ada 3, sebutkan. Wah. Apa pertanyaan? Tahapan latihan ada 3, sebutkan. Wow, tahapan latihan dalam goes ada 3. Iya, dalam olahraga. Makan, okay. Goes, tidur. Repeat ya. Repeat. Wah, yeah. Ini pemanasan inti pendinginan. Wah, wow, benar. 100. Benar. Thank you semua. Thank you banget. Okay, itu ada lagi yang jawab. Thank you banget semuanya pemirsa, ini luar biasa sahabat-sahabat TK. Ya, ya. Pintar-pintar semua nih, naik kelas semua. Waduh, thank you banget ya. Kita malam hari ini benar-benar sangat terberkati dengan IG Live malam hari ini. Ya. Oke. Ini saya langsung bacain ya pemenangnya. Pemenang dari jamu untuk malam hari ini pertama at Al Sobri ya, yang kedua Natasha Mahidi, yang ketiga Edwin Chemistry. Oke, jadi ada 3 pemenang, nanti akan dihubungi sama admin ya. DM ke Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nama, untuk kasih nama, alamat, dan nomor telepon. Jadi di DM ya ke YKAI ya, gitu ya. Bagaimana? Oh ya, dan seperti biasa saya ulang lagi, persyaratannya harus follow Instagram YKAI, Suwe Ora Jamu, 99VR, dan Andri Prawata, dan Ayo Bantu Peduli Indonesia. Oke, pemenang slot 99VR. Carolina, 34, kemudian Zikr Hairu, dan
maaf ya kalau saya agak salah-salah sebut karena ini hurufnya oke. Indra Tan. Ya begitu ya. Kemudian yang terakhir yang dapat slot Nes QQ. Wah, main kartu QQ dia. Pemenang earsetnya adalah @Zwones ya. Oke. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih kepada para narasumber, kepada sponsor, juga kepada para sahabat YKAI. Kita mengajak semua sahabat YKAI untuk bergabung bersama-sama kita, berdonasi dan ikut acara Do The Writing. Ayo kita sama-sama kembalikan berikan senyum sehat anak Indonesia. Malam. Malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat semua.